Korem 181 Praja Viratama Sorong menggelar penyuluhan hukum dan pembinaan mental dengan mengikut sertakan 264 peserta dari kalangan prajurit serta para anggota Persit Kartika Chandra Kirana. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan disiplin, etos kerja, serta jiwa korsa prajurit beserta keluarga dalam mendukung tugas pengabdian TNI di masyarakat. Menangkal berbagai macam ideologi yang bertentangan dengan ajaran agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan menjadi prioritas utama dan dapat direalisasikan para peserta melalui wawasan baru yang tersaji dalam materi penyuluhan yang dimaksud. Semakin sadar dan peduli akan kehidupan pribadi maupun keluarga, serta senantiasa bekerja sama mewujudkan harmoni sosial demi kelancaran tugas satuan. Anggreni Sumbung, CWM Channel.